Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk tetap berbagi di tengah pandemi. Dan salah satunya memberikan keceriaan kepada tenaga medis yang masih berjuang melawan virus COVID-19. Seperti yang dilakukan tim MNC Peduli, berbagi kepada tenaga medis bisa menjadi penyemangat dalam menjalani tugasnya. Perjuangan tenaga medis dalam melawan pandemi COVID-19 masih sangat panjang. Sebagai garda terdepan dalam memerangi virus corona, mereka butuh dukungan seluruh elemen masyarakat. Salah satu bentuk dukungan datang dari MNC Peduli yang memberikan makanan dan minuman ringan kepada petugas kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cipayung dan Puskesmas Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kami berharap bantuan ini bisa menjadi tambahan motivasi dan juga energi buat teman-teman untuk tetap semangat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di dalam era pandemi COVID-19 ini. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya, dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Tanpa pamrih dan tanpa kenal lelah, MNC Peduli akan terus menebar kebaikan bagi seluruh masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19, terutama bagi tenaga medis yang tengah berjuang melawan COVID-19. Pemirsa di rumah bisa ikut berpartisipasi melalui rekening MNC Peduli yang tertera di layar kaca Anda. Tim Liputan iNews melaporkan.